Kan bisa 24 jam kan makanya oke juga ya. Iya 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Desa Legok ya, Kecamatan Kebener, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, di mana saya sedang berada di kediaman rumah Ibu Yati, seorang TKW asal Indramayu yang sudah 12 tahun ini di Arab Saudi ya. Di sini saya sedang bersama dengan anak dari Ibu Yati, di mana anak Ibu Yati ini berharap sekali bahwa ibunya bisa dipulangkan ke Indonesia, mengingat kondisi dari Ibu Yati sendiri dalam kondisi sakit di Arab Saudi dan juga sudah sepuh. Pas lebaran lah, bulan mau lah, kita kan harus kerja, tapi setiap bulan ngirim beli pak? Ya lama ini yang tentang kirim ya kirim, lama ini kita ya orang se ini apa ya orang niatnya dewa pak, kayak mau. Iya. Ayo bapak berarti udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Jadi tinggal sama siapa dari kecil? Sama. Nggak tahu. Tapi masih hidup, gitu. Nggak tahu. Berarti tinggal sama ini nenek berarti di sini tuh. Nenek juga udah tinggal kan pak? Oh sama bibi, ikut sama bibi. Dari umur berapa? Ya, saya pas tinggal aja umur 2 tahun. 2 tahun. Sama dengan pemerintah desa ya, sedang berupaya untuk menolong Ibu Yati, untuk menolong Ibu Yati kembali ke Indramayu. Baik, mungkin sekian laporan langsung dari wartawan Tribun.com, Handika Rahman di Kabupaten Indramayu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.